Kullu dhari'atin ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah semua jalan yang menjerumuskan kepada syirik besar. Semua pintu yang bisa menjatuhkan seseorang kepada syirik besar, maka itu sudah dihukumi sebagai syirik kecil. Contohnya jemaah sekalian, Mengkultuskan, mengagungkan secara berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh. Kuburan orang soleh diperlakukan istimewa, dibangun, dipermegah, dan lain-lain. Ini syirik kecil. Kenapa? Nanti lama-lama, kuburan itu disembah, bisa mengantarkan kepada syirik besar. Begitu pula mengagungkan satu tempat untuk melakukan ibadah padanya seakan-akan tempat itu ada keistimewaan khusus. Sampai-sampai jemaah sekalian, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau memerintah menjadi pemimpin kaum muslimin, beliau memerintahkan untuk menebang sebuah pohon yang sangat bersejarah. Pohon yang menjadi saksi sejarah yang sungguh luar biasa. Pohon ini disebut dalam Al-Quran dan Hadis, bukan hanya dalam buku sejarah. Telah terjadi peristiwa besar di bawah pohon itu yang disebut dengan Bayatul Ridwan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Laqad 'anil mu'minina idh syajarah Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon itu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, La yadakhulun ahadun tahta Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat kepadaku di bawah pohon itu. Ini luar biasa, pohon bersejarah. Disebut dalam Al-Quran dan Hadis tapi oleh sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau perintahkan untuk ditebang. Kenapa jemaah sekalian? Apakah itu dijadikan tempat pacaran? Tempat berbuat maksiat? Tidak. Justru karena di bawah pohon itu sudah mulai dijadikan sebagai tempat ibadah menyembah Allah, bukan menyembah pohon. Orang datang mau sholat di situ, menyembah Allah, bukan menyembah pohon. Maka ketika Umar mendengar itu, beliau perintahkan tebang pohon itu. Kenapa jemaah sekalian? Beliau khawatir lama-lama pohon itu yang mereka sembah. Karena mengistimewakan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk diistimewakan oleh syariat, itu pintu syirik. Betul pohon itu bersejarah, tapi apakah Nabi SAW menyuruh kita mem mengistimewakan pohon itu? Tidak. Kalau beliau nggak suruh kita istimewakan pohon itu, jangan kita istimewakan. Sama dengan masjid-masjid jemaah sekalian. Semua masjid itu sama. Kecuali ada dalil yang membedakan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Kuba. Walaupun ada masjid bersejarah, katakanlah misalkan di Banten, ada masjid bersejarah. Dengan masjid ini yang baru itu sama, nggak ada bedanya. Kenapa nggak ada dalil yang membedakan? Jangan kita menganggap, "Wah, masjid sana istimewa!" Jadi, nggak boleh kita mengistimewakan sesuatu berlebih-lebihan kepada sesuatu yang tidak diistimewakan oleh syariat. Makanya, Umar juga melarang ketika ada orang-orang mampir di sebuah masjid dengan alasan, "Dulu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga mampir di sini." Kata Umar, "Kalau sudah masuk waktu sholat, mampir saja, kalau tidak terus jalan." Karena Nabi SAW mampir bukan mengistimewakan masjid itu, kebetulan masuk waktu sholat. Jadi, ini termasuk pintu syirik, dan semua pintu syirik adalah syirik kecil.